ini sedang berlangsung aksi di Bundaran Adipura Kota Padang. Aksi ini menuntut untuk mencabut Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang baru-baru ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berikut laporannya. Masa aksi bergerak dari Kampus 2 Universitas Bung Hatta menuju Bundaran Adipura, yaitu di depan gedung DPRD Sumatera Barat. Sesampai di gedung DPRD Sumatera Barat, mereka langsung memblokade jalan dan berorasi. Mereka menuntut untuk dicabutnya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Hadirnya Omnibus Law Cipta Kerja dan juga meminta Presiden untuk menerbitkan perpu untuk mencabut Omnibus Law dan juga kami di sini juga mengecam tindakan aparat dan juga pemerintah, tindakan-tindakan represif dari pemerintah dan juga aparat terhadap mahasiswa, terhadap rakyat, terhadap semua orang yang ingin menyampaikan pendapatnya. Tak hanya berorasi, masa aksi juga menampilkan pementasan teater yang bertemakan Silakan Membawa Petaka. Penampilan ini digagas oleh Aliansi Seni Sukota Padang. Teatrika tadi bercerita tentang bagaimana rentetan-rentetan peristiwa pengesahan omnibus dan bagaimana represif aparat atau pembungkaman massa pada saat demonstrasi undang-undang cilaka ini. Mungkin itu aja. Persiapannya kami tadi cuma semalam karena konsolidasi semalam dan persiapan dari jam 1 malam sampai jam 6 subuh. Dari kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat, Fakri dan kru yang bertugas melaporkan.